Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Yembise melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu pagi. Salah satu tempat yang mendapat kunjungan Menteri Yohana adalah UPK Puskesmas Karya Mulia Jalan Ampera, Kecamatan Pontianak Kota. Dalam kunjungannya ini, Yohana berpesan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak agar kedepannya setiap puskesmas harus memiliki tempat khusus bermain anak di saat orang tuanya sedang berobat. Ia juga menjelaskan salah satu program dari kementeriannya adalah mewujudkan kabupaten kota yang layak anak. Salah satu indikatornya adalah di bidang kesehatan dan puskesmas dijadikan sarana sebagai tolok ukur untuk mendukung program ini. Di sini sudah ada satu terobosan yang memang belum ada di puskesmas-puskesmas lain, yaitu menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai dengan penanganan apa, walaupun medis dan juga psikologisnya ya. Kunjungan Yohana ke Pontianak sendiri adalah untuk membahas isu kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang terjadi di Kalimantan Barat. Indra Santoso melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.